jalur 6. Ratus meter ya. Di 2 kilo. Kita jalan yuk. Jalan kaki 6 menit. Di sini 6 menit. Saya bisa jadi 2 kilo. Okay, sekarang kita mau mengetes akurat sistem jonasi. Kalau di Google Map kita lihat jaraknya sekitar 500 meter. Tapi pada sistem jonasi yang punya dinas pendidikan, jarak dari rumah orang calon orang tua siswa ini menjadi 2.000 lebih atau 2 kilo. Nah, ini kita simulasi. Oke. Ini jalan sepakat berapa nih, Pak? Sepakat 8. Sepakat 8. Jalan sepakat 8. SMA 6 itu tepat berada di 4. SMA 4 itu berada di sepakat di Dr. Aidin depan gang sepakat 8 samping ini. Samping Mitramat kan enggak jauh. Iya. Ya, kita berjalannya sangat santai. Dari rumah orang tua calon siswa yang mendaftar di SMA 4. Nah, kita lihat sendiri itu udah bangunan SMA 4. Pak, tinggal berapa menit, Pak, jalannya, Pak? 1 menit. 1 menit. Berarti estimasi dari 6 menit itu masih, Pak, ya? Masih. Nah, itu kita lihat bangunan SMA 4. Itu tinggal kita lewat ruko sedikit udah. Nah, dari jalur 6, dari sepakat 8 jalur 6. Nah, tepat 6 menit kita udah sampai di SMA 4. Nah, ini buktinya. Ini salah satu orang tua calon siswa yang mendaftar di SMA 4. Namun di aplikasi jonasi yang dibuat oleh pihak pemerintah, jarak dari rumah yang bersangkutan dengan sekolah menjadi 2.000 meter atau 2 kilo lebih. Padahal dari Google Map kita langsung dari titik rumahnya sampai ke sekolah 6 menit dengan jarak 500 meter lebih. Nah, berarti selisih 1.500 meter. Nah, ini siap. Jadi melesetnya sangat jauh. Nah. Jauh. Nah, kita lihat pihak